Halo sahabat-sahabat Biner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar pagi hari ini? Ya. Saya ya, minta maaf ya. Semalam harusnya masih menjumpai teman-teman, tapi karena sedikit kepala Bang Dema agak pusing, jadi ketiduran ya teman-teman ya. Nah, saya akan melihat komentar rekan-rekan di video saya, kemudian juga beberapa informasi yang saya akan bahas dari video saya ya. Saya nggak bilang saya untuk saya beritakan kepada mereka lah ya. Dan khususnya bagi teman-teman yang bersama-sama, masih bersama-sama, pioner semuanya ya. Pioner sejati, bukan pionir oleng, oleng-oleng ya. Oleng-oleng itu mendua. Satu ya, satu tidak. Jadi setengah-setengah. Jadi kalau mau panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin. Jangan saat open minded baru datang belakangan. Oh iya, saya juga yakin. Saya juga, iya. Jadi petarung itu harus mengambil resiko. Jadi kalah, kalah. Ya menang, menang. Ya kan? Jangan setengah-setengah. Nggak ada orang yang bertanding itu apa namanya ya, memilih saya tidak kalah, saya tidak menang, ya kan? Itulah orang sum-sum kuku yang cara bicaranya hari-hari ini seolah-olah apa ya, teman-teman bisa ngerti lah, setengah yakin setengah tidak yakin, main aman ketika tidak open minded takut di BULI, ya kan? Kalau saya mah biasa aja, karena soal gagal itu biasa, ya kan? Nah ini kemarin masih ada sama saya. Nah, tidak sempurna jadinya, ya. Hal-hal kecil ini akan membuka, harusnya membuka pemikiran kita. Maka saya bersyukur di dalam channel saya itu sudah, ya masih adalah mereka yang orang-orang negatif, tetapi saya mengajarkan mereka siapapun itu, termasuk konten kreator. Konten kreator apapun yang mereka bahas di luar sana itu kita harus mengapresiasi mereka loh, karena mereka itu bisa ya. Apalagi menurut, kadang-kadang menurut kita itu loh, kok bisa ada yang ngomong, kenapa orang ini bisa subscribernya banyak, subscribernya besar, subscribernya lo lo meremehkan orang coy. Siapapun yang berkarya di web 2 kita patut apresiasi. Saya kalau tidak senang dengan orang, baik itu konten kreator, tapi saya nggak punya dasar sih untuk tidak senang dengan orang. Kalau dia mau lucu-lucuan dalam channelnya dia, mau bahas apapun itu channelnya dia loh, iya kan, haknya dia. Nah kita ini kadang-kadang kepo dengan kehidupan orang lain. Ya. Sudah nggak ngapa-ngapain, sudah dan memberikan sumbangsi juga masih nyinyi. Jangan dipelihara sifat begitu. Nah ini ada beberapa teman sebelum saya melihat kolom komentar ya. Nah ini transaksi. Berhasil menikmati suguhan lezat di Carandria Ale Pilar di Santa Pola di Alicante, Spanyol. Kopi dengan susu coklat 6. Nah, ini orang-orang Spanyol ya. Ini nggak terlalu, tapi ini tetap memberikan juga keyakinan kepada kita, artinya bahwa orang-orang yang jarang kita dengar, negara-negara yang jarang kita dengar hari-hari ini seperti Spanyol, mereka juga ternyata, iya kan? Termasuk kemarin senator Amerika ya. Senator karena ada di bendera Amerika kan. Nah, ini saya belum melihat komentar rekan-rekan itu. Senator Amerika bicara pai, banyak yang akan menyesal. Ya. Orang berpikir positif, yang punya tujuan positif, akan mendapat hasil yang positif juga, Pak. Tetap semangat. Luar biasa mantap, Pi. Memang luar biasa sukses. Bang Nanang, setuju Bang, kita pinter sejati dan tetap berdoa, ya kan? Bang Ali Nugraha, mantap gas terus, jangan kasih kendor. Siap Bang, ya. Minta maaf kemarin, kurang video saya, ya.
dari Mbak Siti. Semangat Bang Lima. Wah, bayangkan. Bang Darwo, setuju. Ibu Hana, luar biasa. Jangan terlalu berharap, nanti kecewa, tetap semangat. Klik petir. Yes, benar ya. Saya itu memberikan apa namanya ya, memberikan, menularkan hal positif bagi teman-teman. Kan ketika mereka mendengarkan orang-orang negatif di luar sana, maka dia terpengaruh untuk tidak melakukan klik petir karena hati sudah rusak. Bagi saya kan waktu itu kita akan jalani terus, kita akan lewati terus. Tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya kan, hanya dengan klik petir. 2 jam The Win transaksi JCV akan menguasai blockchain. Mari sebarkan berita. Wow. Ini ya teman-teman ya. Dari berbagai ini. Kalau ini dari Brasil ya. Real ini melakukan transaksi ya. Ini mengirim walletnya. Wah ini bukan orang sembarang nih. Anda lihat ya. Nah ini Brasil. De Santo Yotomo Kosoho. Nah ini dari saudara kita, sepertinya dari, kalau dilihat dari belakang kan teman-teman bisa nyimak ini dari mana ya. Ya. Jadi baju-baju mereka itu, kostum mereka itu berbeda-beda. Mr. Jun. Siapa lagi nih? Wah. Rekan-rekan daripada Mbak Dorisin semua. Semangat ya. Wah, saya rasa kok tambah banyak yang bersemangat ya, rekan-rekan pionir yang positif. Setelah happy day, kok tambah banyak orang yang positif ya. Saya bilang orang yang positif ngikut saya tidak membutuhkan orang-orang yang negatif, para peternak-peternak ko dan orang-orang yang oleng ya. Ya kan, saya lihat kolom komentar saya udah hampir bersih lah dari para penyinyi ya. Ini ada dari Mbak Yohana Sri Sumiati, puji Tuhan. Si Dabutar, saya percaya dengan statement Nicholas akan akhir tahun ini. Yes. Intinya teman-teman, menurut saya sekarang bulan berapa? Maret. Iya, nggak terasa loh, baru selesai bulan 12. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, 9 bulan, sekitar 9 bulan lagi, ya. Ini di X itu dipenuhi dengan info-info yang luar biasa dari core team. Ya kan, GCV semua. Bertaburan GCV. Oh iya, ada pertanyaan dari Bang Jire. Bang Jire mau tanya, Bang, kalau smart wallet gimana menurut Bang Dema? Kalau menurut saya, smart wallet itu waspada aja lah, Bang. Saya beberapa kali menjalankan aplikasi yang menurut saya itu, keyakinan saya ada sampai 100%. Ya. Keyakinan saya 100% di, ya bukan, ya 90% lebih lah ya, hampir 100%. Di NAT 89. Kenapa? Saya punya dasar-dasar misalnya. Beberapa kantor di Indonesia, ya, ada 8 kalau tidak salah atau 5. Di beberapa wilayah di Indonesia, NAT 89, Bapak yang punya si Bapak Andre itu. Kemudian Andreas ya. Kemudian nama Andreas sendiri itu nama yang bukan asing. Ya, itu nama luar biasa. Itu dari namanya. Kemudian ekspansi keluar. Ada di Singapura dengan Malaysia kalau tidak salah ya. Itu yang membuat keyakinan saya. Lalu kemudian sudah berjalan sekitar 4 tahun. Kandas juga. Artinya apa? Teman-teman kalau mau apa ya? Kita mau berharap sesuatu, kita mesti mengerti namanya resiko. Bahkan hidup kita juga enggak ada yang tahu. Ada yang belasan tahun, ada yang 20 tahun, ada yang sudah mendekati 100 tidak meninggoy-ninggoy juga, ya kan?
Jadi kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah berpikir bahwa aplikasi yang saya jalankan seperti BTC. Orang-orang yang pada awalnya mining BTC, termasuk di Nigeria yang membeli pizza dengan 10.000 BTC, dia juga nggak yakin mungkin. Tapi dengan kondisi sekarang, kamu nggak bisa, kita nggak bisa bantah harga BTC 1M lebih, iya kan? Yang dibandingkan oleh Abah dengan PayCoin, ya saya bilang nggak fair lu bandingkan BTC sekarang dengan Bitcoin yang baru lahir. Bandingkan pada saat kelahirannya, iya kan? Itu loh, seheboh begitu. Nah, itu kalau kita cerdas. Jadi kalau Bang Jire tanya saya juga nggak bisa, hati-hati saja Bang ya, tapi tergantung kepada analisa pribadi-pribadi karena saya juga kan terbatas ya. Cuma yang namanya saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk selalu top up. Kalau ada gratisan, gratis saja. Itu loh. Dulu saja saya pikir SW akan bertahan loh. Saya pikir bahwa saya akan jadi orang raya kaya di Indonesia. Saya termasuk leader besar di Indonesia sama bang satu bank siapa lagi. Dengan puluhan ribu loh member saya. Saya berpikir ini akan bertahan. Padahal saya main gratis juga. Nah, 6 bulan udah, ya kan? Dengan alasan dihack lah, dengan apalah. Jadi jangan pernah terlalu berharap banyak. Kalau Paynetwork gimana berharap bang? Ya kan belum jalan, belum open minded. Kita tunggu proyeknya. Apa yang telah dilakukan oleh Bang Nicholas? Nah, itu saja. Jadi itu ya teman-teman saya sampaikan. Khususnya Bang Jire, Mbak Mariam Boy, Bang. Nanti open minded. Kalau punya koin semua pasti bisa lah ya. Saya menularkan teman-teman untuk tetap positif aja berpikir dalam hidup ya. Saya gagal saja ya, kita tetap bersyukur, ya kan? Karena kita namanya usaha tetap, namanya manusia tetap berusaha. Bagian Tuhan yang akan memberkati kita semua. Oke, salam sukses, tetap semangat bagi rekan-rekan pioner semuanya.